Halo sahabat hobi makan, kembali lagi dengan Bang Evan dan Mami TV. Kalau kalian sayang dengan channel ini, jangan lupa kalian subscribe ya. Kita lagi di jalan. Ini di Jalan Sutoyo. Kali ini kita akan cari sesuatu yang bisa kita borong ya. Mau cari bapak-bapak atau ibu-ibu yang berjualan di sore hari ini. Dan seperti biasa, Bang Evan ditemani oleh Mami TV ini. Ini udah sore banget ya kawan-kawan ya. Mudah-mudahan kita ketemu dengan bapak-bapak, ibu-ibu yang berjualan nih. Jadi kita masuk jalan kecil lagi nih, kayak gini. Biar menghindari macet ya kawan-kawan ya. Kita lagi mencari ini teman-teman. Dan itu ada apa nih? Mana? Oh si bapak-bapak nih. Nanti kita coba tengok ya. Oh yang ini ya? Oh PY. Ah, bentar lagi. Kita singgah di mana nih, Mi? Cari parkir kok ya. Wah, menjelang bukber nih ya. Rame di mana-mana. Wah, kita parkir ya. Enggak bisa parkir mobil kan? Enggak bisa parkir mobil karena dia pas simpang dekat bundaran Kota Baru kan. Di depan SPBU, jadi daripada macet kan bagus kita jalan. Jadi kita parkir di situ tuh. Yuk, kita jalan kaki. Mau ke sini tuh di dekat SPBU Kota Baru. Nih. Bang Evan sama Mami TV jalan. Kita ketemu dengan PY. PY nih. Hey, Pak, PY. Oh, ini Bapak kah? Iya. Ini Bapak kah? Iya. Berapa satu nih, Pak? 20. Ini ada apa tuh? Teri. Teri. Kalau yang ini? Ini kacang. Ini kacang. Oh, ini kacang. Nah, itu teri. Itu teri. Nah, kalau teri 25. Kalau teri 25. Teri 25. Nah, terinya kan di laut. Oh, betul. Betul, jadi agak ada biaya biaya 5.000-nya ke laut ya. Iya. Jadi mau yang mana? Kacang, teri? Teri kacang. Kacang boleh, Pak. Nah, terinya satu. Terinya coba boleh itu, Pak, lihat, Pak. Boleh. Bentar. Berarti udah berapa tahun sih, Pak, tadi, Pak? 5 tahun sama tahun ini. 5 tahun sama tahun ini ya. Iya. Pokok tiap bulan puasa ya. Tiap bulan puasa sore di sini. Bulan puasa tiap sore di sini ya. Jadi kalau kawan-kawan mau beli itu di bundaran ini ya. Bundaran Kota Baru nih, rame nih. Kalau hari-hari biasa di Pasar Kemuning. Pasar Kemuning. Oh, Bapak jual di Pasar Kemuning. Nah, di depan toko emas Kemuning. Kalau kita masuk dari pembuangan sampah nih. Heeh. Nah, itu udah kelihatan udah. Pokok ada jualan Bapak lah ya. Nah, pakai sepeda nih. Enggak, pakai ini ya. Oh. Bapak pakai gerobak ini ya nih. Iya. Kalau hari bulan kalau bulan puasa pakai sepeda. Sepeda. Bapak tinggal di mana sih? Di ujung Jalan Perdamaian. Di Jalan Perdamaian. Wah, oh, ujung, Pak. Tadi saya ke ujung tuh. Lumayan ya. Kan udah jalan. Kalau sehat lah ya, Pak ya. Buat sehat juga. Cucu sudah 18. Cucu Bapak 18. Cicit hampir 6. Wih, masyaallah, mantap, mantap. Itu. Umur Bapak sekarang berapa nih? Hampir 70, bulan 9 nanti. Bulan 9 umur 70. Bapak hebat loh ya, masih sehat. Hebat, Pak, hebat. Salut, salut. Dari kita yang kuasa. Betul, dari Allah yang ngasih ya. Dia yang ngatur. Betul. Pak, ini berarti yang 25 nih? Teri. Ya. Berapa ons nih, Pak? Setengah kilo? Tambahannya 2 ons setengah. 2 ons setengah? Ya. Oh, 2 ons setengah, 25 ya. Berarti, Mi, tambah lagi satu. Boleh. Nah, Bapak bawa berapa sih terinya, Pak? Nggak banyak. Cuman bawa 4 atau 5. Bawa 4 atau 5? Karena yang nanya. Oh boleh gitu ya. Yang nanya, ah, boleh. Tiap hari habis enggak, Pak? Tiap hari. Alhamdulillah ada juga sih kadang-kadang. Kadang ada. Kadang-kadang. Heeh. Peminat kita ya bulan puasa ini nunggu langganan ya. Nunggu langganan. Kalau sore. Kalau sore jam berapa mulai, Pak, jualan? Jam 3. Jam 3. Sudah ada sini. Sabtu Minggu jualan enggak? Pokoknya setiap bulan puasa. Setiap bulan puasa ada terus ya. Hari ada di sini. Terkecuali kalau punya badan sehat. Jalan terus kalau badan sakit ya istirahat lah. Iya. Satu, kedua waktu hujan. Kalau hujan ya benar. Pak. Yang bikin siapa, Pak? Anak. Oh, anak. Oh. Anak. Ini kan warisan. Warisan, Pak? Iya lah, warisan orang tua. Dia oh, warisan orang tua. Orang Jawa kan hobinya peye. Bapak aslinya di? Saya Bapak Manado, Ibu Jawa. Bapak Manado, Ibu Jawa. Nah. Oh, lahirnya di? Lahir Kalimantan Timur, besarnya di Kalimantan Barat, dapat orang Sambas. Dapat orang Sambas? Bisa? Pak, keluarga banyak memangkat. Iya, Kak? Bisa ngomong Sambas, Pak? Gua omah, dari kecil
panjang mana nak bisa ngomong nanas. Kalau tiap hari itu bawa berapa sih biasanya? Tergantung. Cuman bawa 10, 12, 14, 16? 15, 20. 15 sampai 20. Nah, sampai 20. Berarti kurang lebih kalau bawa duit semuanya pun cuman 200 sampai 300 ya, Pak? Itulah. Kalaupun habis, ya tergantung yang kuasa beri lah. Yang terima kuasa. Pak, yeah. Itu Evan beli semuanya. Entry. Entry ada berapa tuh? Ini tinggal 2G. Tinggal 2G. Ah, yeah. Berapa jadinya? Tinggal 2. 75 sama ini 3, 75. Ah. Ini 20. 95. Ini Evan beli semua karena Bapak baik hati, Evan beli semuanya. Kalau saya sakit enggak harus. Jadi manggil apa tuh? Manggil Anung ke, manggil biasa Bapak. Sih manggilnya Kak Long TV biasanya. Kak Long lah udah. Bang. Jadi diambil semua itu? Ambil semuanya, Pak. Ini rezeki dari Allah nih. Alhamdulillah. Bapak soalnya kalau konsep jualan Bapak semuanya serahkan ke Allah ya. Iya. Iya. Bapaknya tuh. Saya kan tak bisa nahan karena ya Allah punya kuasa. Iya. Hitung, Pak. Nih, itu berapa yang Kak? Teri 3. 75 kan? Sama ya. Ini. Pak mau apa? Santai ya, kawan-kawan pasar. Rezeki, ambil satu, Pak. Enggak apa-apa. Enggak boleh. Udah dibeli dah. Rezeki. Udah enggak apa. Lanjut, Naji. Kamu siap. Jadi hitung tadi kan satu. Ini 75 tambah 160, 235. 235. Ah, masukkan situ semua. Masukkan, Pak. Dengan Pak siapa nih namanya nih? Beni. Oh, Pak Beni. Ah. Ya Allah, sehat-sehat terus ya Pak Beni ya. Alhamdulillah, amin. Cukup kok masukkan kantong ini sehat ya. Ini kantongnya ini lap untuk ini keringat. Iya. Yeah. Kalau capek ngengkol ya. Kalau puasa kan? Iya. Yeah. Biasa sampai puasa ya? Ya. Puasa terus berarti, Pak. Sabar, Rok. Borong. Kalau kita borong tuh, Pak, harus dibagi-bagi rezeki ya. Ini untuk Abang ya. Sambil makan nasi nanti ya. Gitunya kan. Biarkan ya, bawa aja. Jadi totalnya berapa, Mi? 235. Pak, ya, satu lagi. Bagi rezeki. Bagi rezeki, dapat rezeki. Pak, tunggu, Pak. Ambil kantong plastik. Buat buka kan di rumah kan seru, Pak. Alhamdulillah ya. Orang-orang diri. Ya coba nih. Ini bedanya digorong apa? Mania celine itu. Iya. Berapa, Bang? Berapa tadi ya? 235. Itu kan 8 GI ya? 8 GI kan 160. Yang ikan teri 3 kan? 75 tambah 160, 235. 235. Nih, Pak, ada titipan dari sahabat hobi makan. Ini ada 1 juta, Alhamdulillah. Pak. Alhamdulillah. Ada 1 juta, Pak. Eh, Pak, jangan. Saya yang harus. Saya terharu. Nah, Pak, sini yang salam Bapak. Saya yang salam Bapak, enggak boleh. Bapak berkaca-kaca maksudnya. Nah, pitang Pak deh. Baru hari itu ya, maksudnya. Alhamdulillah, Pak. Rezeki dari Allah. Allah punya kuasa, Pak. Rezeki, Pak. Kan datang dari mana-mana. Bapak baik, kan? Alhamdulillah. Salam lagi. Pak Ipan pamit loh, Pak, ya. Nah, buka puasa soalnya, ya. Semangat lagi, Pak, ya, jualannya. Alhamdulillah, amin. Ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak. Buat buka puasa. Iya. Yeah. Kak, nyah. Buat si adik. Makasih, Bang. Sama-sama. Eh, nyah, satu lagi, Mih. Nih, Kak. Makasih, ya, Om. Iya. Yeah. Bang, apa? Buat buka puasa. Cemil-cemil nanti. Ya, Bang. Ya, ya. Ini dapat juga si Bapak jualan apa tadi, Mih? Jualan
Rempeye kalau jualan kita bilang. Tapi kalau orang lain bilang kok enggak salah TV itu Rempeye. Iya, Rempeye. Bapaknya tadi ngapa nangis Mia? Bapaknya nangis tuh dia terharu. Mungkin baru hari ini tuh baru tadi kali dia dapat rezeki. Dia bisa bahasa kamu ya? Iya, soalnya kan istri bapak tuh orang Sambas kan kita tadi. Ah, benar. Jadi kalau benar. Orang Sambas tuh ketemu orang Sambas ya udahlah kayak keluarga gitu. Oh. Tapi yang TV degil bapak tuh malah lalu mau cium tangan kita terbalik. Ih tak enak Ipan nih. Bilang, "Pak, terbalik nih. Harusnya kita yang cium tangan bapak karena bapak ini kan yang lebih tua daripada." Iya, benar. Ya gitulah Mia. Dia bahagia dari bapak tuh senang. Jangan lupa like sebanyak-banyaknya, komen sebanyak-banyaknya dan jangan lupa kalian biar kalian update video-video dari hobi makan. Mau pijit, besok tuh mau berangkat. Siapkan badan biar fit. Karena kan abang hobi makan dari kemarin tuh bikin video tuh semaksimal mungkin biar bagus gitu kan, dikasih teks katanya biar pasukan asik sama sahabat hobi makan senang nih, dia bilang kayak gitu. Tahan dia tidur subuh dan tadi malam kita gak sahur gara-gara dia tidur jam berapa kamu tidur? Jam setengah tiga. Ngapa gak bangun kantin? Udah kamu udah ngorok dah. Ya, untungnya udah niat kan sebelum tidur. Iya benar. Ya sudah, dadah.